dan Omega yang berbicara. Aku Tuhanmu yang berbicara. Engkau akan ditimpahkan murkaku. Aku Alfa dan Omega yang berbicara. Akulah Tuhanmu. Akulah Allahmu. Akulah yang awal dan yang akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ikhwan, kami dari Tukang Nyimak bisa menemani Ikhwan di mana saja Anda berada. Semoga Ikhwan selalu dikuatkan iman dan Islam. Juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dari segala urusan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ikhwan, saat ini Tukang Nyimak menyuguhkan sebuah video yang penuh tanda tanya. Iya enggak, betul enggak, benar enggak, Tuhan bisa masuk ke tubuh manusia dan berkata-kata, akulah Tuhan, akulah Allah, akulah Alfa dan Omega, masa ya begitu. Padahal kalau namanya Tuhan kan penuh kuasa, tinggal ting, 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 jadi dah. Baik Ikhwan, mari kita simak bersama seorang wanita berbicara, aku Tuhan, selamat menyaksikan. Suruh datang, tolong, 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 kakak Novi, tolong. Tolong mama, semua yang di sini, tolong panggil gembala-gembala yang tak beriman. Tolong, kami ada berusaha. Tolong, panggil ketua kelas yang tak beriman itu. Beraninya dia menutup pintu rumahku. Akan ku tampar dia dengan kuasaku. Panggil dia, akan ku timpakan dia dan seisi rumah jangan rumahnya dengan kuasaku. Jangan dia menentang kuasaku. Panggil dia ketua kelas yang tak beriman itu. Siapakah dia sehingga dia mau menutup pintu rumahku? Atas izin siapa dia menutup pintu rumahku? Hari ini aku bersedih. Aku bersedih dan aku marah. Aku marah. Aku mengasihimu anak-anakku. Aku mengasihimu anak-anakku. Mengapa kau membiarkan domba-dombaku tercecer? Mengapa kau membiarkan domba-dombaku hilang? Mengapa kau membiarkan mereka tinggalkan aku? Mereka akan datang untuk membantu menolong-menolong di dalam tangan. Panggil pendeta yang lebih besar. Kami panggil pendeta yang tak beriman itu. Bapak, tolongi aku. Kami akan berjalan. Di manakah imanmu? Engkau takut terhadap virus. Akulah yang menimpahkan engkau dengan virus itu. Akulah yang menimpahkan engkau dengan murkaku. Aku yang menimpahkan engkau dengan virus itu. Jika engkau tak datang, maka engkau akan ditimpahkan dengan masalah yang mendasar. Dengarlah suaraku. Ini adalah suara Allah yang memikir kami semua. Dengarlah suaraku. Bapak, kami bersyukur. Dengarlah suaraku. Kami akulah Tuhanmu. Akulah Allah yang selalu. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Allahmu. Akulah Tuhanmu. Engkau harus takut hanya kepadaku. Engkau harus takut hanya kepada Tuhan Allahmu. Bukan kepada siapapun, pemerintah ataupun virus. Akulah Tuhan Allahmu. Di manakah pendeta-pendeta yang tak beriman itu? Panggil mereka. Panggil pendeta-pendeta seisi Sarmi. Panggil. Panggil. Aku memanggil sudah lama, mengapa engkau tak hadir juga? Panggil mereka. Panggil mereka. Panggil mereka. Aku berkata panggil mereka. Aku berkata panggil mereka. Panggil mereka, pendeta-pendeta penakut. Pendeta-pendeta tak beriman. Pemerintah-pemerintah bodoh. Pemerintah-pemerintah yang tak mempunyai kuasa, yang berani menentang kuasaku, akan kutimpahkan kau. Akan kutimpahkan kau dengan yang lebih dahsyat lagi yang tak bisa kau bayangkan. Panggil itu pendeta yang tak beriman. Panggil suruh datang. Panggil pendeta yang tak beriman itu. Mengapa lama? Aku memanggil sudah lama. Panggil sudah lama, suruh datang. Aku menanti.
Simul datang. Jangan engkau menentang kuasa. Jangan engkau menentang aku. Di mana kau pendeta-pendeta yang tak beriman itu? Mengapakah mereka membiarkan domba-dombaku hilang? Mengapa? Mengapa biarkan domba-dombaku hilang? Aku butuh mereka. Hei gembala-gembala penakut, enyalah kau jika engkau penakut. Tapi biarkanlah domba-dombaku datang ke rumahku dan menyembah aku di mesbahku. Aku butuh domba-dombaku. Aku butuh domba-dombaku. Aku melihat seisi dunia bersedih. Aku melihat seisi dunia. Aku melihat domba-dombaku seisi dunia bersedih. Karena engkau gembala-gembala yang tak berhikmat. Karena engkau gembala-gembala yang tak mempunyai iman. Mereka beribadah di rumah aku tahu. Aku melihat hati mereka. Hati mereka bersedih. Aku melihat hati mereka bersedih di rumah. Mereka datang beribadah dengan, tapi mereka bersedih. Mereka mau datang ke rumah. Mengapa rumahku ditutup? Apa yang menyebabkan rumahku ditutup? Masker yang melindungimu, air yang mencuci tangan yang melindungimu, itu tidak akan melindungimu, hai gembala-gembala penakut. Aku Alfa dan Omega yang berbicara. Aku Tuhanmu yang berbicara. Air yang mencuci tangan, masker yang melindungimu, engkau akan ditimpahkan murkaku. Aku Alfa dan Omega yang berbicara. Mengapa? Mengapa biarkan domba-dombaku hilang? Aku butuh mereka. Aku Alfa dan Omega yang berbicara. Aku Tuhanmu yang berbicara. Engkau akan ditimpahkan murkaku. Aku Alfa dan Omega yang berbicara. Akulah Tuhanmu. Akulah Allahmu. Akulah yang awal dan yang akhir. Waduh gawat nih. Tukang nyimak jadi panik. Ihwan panik enggak? Panik enggak? Ya enggak lah Ihwan kan selaku netizen cerdas. Masa panik paling juga Ihwan tentunya ngakak. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.